Jenazah Fransiskus Xaveri Seda atau Frans Seda dilepas dengan upacara militer di Gereja Katedral Jakarta Pusat. Dalam upacara itu, Menteri Perhubungan Freddy Numberi bertindak sebagai inspektur upacara. Sebelumnya, Gereja Katedral memberikan misa terakhir. Mantan menteri di era Presiden Soekarno ini diserahkan pihak keluarga ke pemerintah untuk dimakamkan. Jenazah dalam peti mati yang diselimuti bendera merah putih dibawa sejumlah pasukan kehormatan persemayaman dari TNI Angkatan Darat. Jenazah lalu dibawa menuju pemakaman di San Diego Hills, Kerawang, Jawa Barat. Frans Seda wafat pada Kamis 31 Desember 2009 dalam usia 83 tahun. Dari Jakarta, Mega Putra Ratia melaporkan.